Find the Button adalah game termuda untuk anggota Scott Team. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mi. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Miu harap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Hari ini anggota Scott Team berkumpul lagi nih. Yeay! Miu akan bermain bersama Pandu Gaming dan Pauna. Miu dapat tantangan dari subscriber. Katanya, Miu coba main Find the Button sama anggota Scott Team. Oke, siapa takut? Untuk teman-teman ketahui nih, Scott Team adalah tim tersolid terkece di muka bumi ini. Nggak ada yang bisa menandingi Scott Team di Roblox. Bercanda teman-teman. Sebelum masuk ke gamenya, selamat untuk teman-teman yang akan Miu add akun Robloxnya. Miu akan umumkan satu-satu sepanjang video ini diputar. Setiap kali temennya ditemukan, maka Miu akan umumkan satu orang yang beruntung. Jadi jangan di skip videonya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan kalau teman-teman berkenan silahkan like juga video ini. Oke, langsung aja kita mainkan gamenya. Oke teman-teman, di sini kita udah ada di dalam gamenya, lalu kita tinggal pilih sign mode, terus kita pencet continue dan bam, kita sudah bergabung sama Pandu Gaming dan Pak Unat. Halo Pak Unat, maaf, tadi Miu kejebak macet, jangan marah-marah gitu dong. Kenapa Pandu? Oh tenang aja, aku nggak bakal ngecewain Scott Team. Di sini Miu pasti akan menjadi yang pertama menemukan tombolnya. Sepertinya Miu mencium bau sesuatu di sini dan ini dia, Miu menemukan tombolnya. Pak Unat, Pandu Gaming, coba-coba sini lihat. Nih Miu menemukannya kan, Miu nggak mengecewakan Scott Team dan di sini selamat untuk Alvinaya yang akun Robloxnya Miu add. Ya jangan lupa kalau Miu lagi online main game ikut join ya. Ayo Pak Unat cepat pencet tombolnya terus kita lari ke pintu gerbang sebelum ditutup dan di sini kita udah level 2. Wow, ini bangunan apa Pandu Gaming Pak Unat? Ayo kita cari tombolnya di mana ya, kira-kira di sini kah? Di situ nggak ada kayaknya Pandu Gaming, di sini di lampu-lampu di belakang sini. Oh, nggak ada juga Pandu, di mana nih? Wah, lumayan susah juga ya. Banyak silau-silau seperti ini sih jadi nggak kelihatan di mana. Oh, di sini teman-teman. Selanjutnya selamat untuk Zul 101 Hunter Miu Ed juga ya akunya. Wow, ini ruangan apa Pandu? What, ini keren banget. No, jangan makan Pak Unat. Oh, ternyata cuma patung lilin teman-teman dan ini nggak berbahaya. Malah didadadadain dong sama Pak Unat. Terus di sini kita cari aja di mana ya kira-kira tombolnya bersembunyi. Teman-teman melihatnya kah? Di sini Miu belum melihatnya. Kira-kira di mana di dalam patung sini juga nggak ada. Gimana nih Pandu? Kamu menemukannya nggak? Pak Unat, ayo dong serius. Ntar kita dikatain loh sama penonton, dibilang noob lagi. Gimana Pandu, kamu menemukannya enggak? Hah? Gimana? Oh, di sini teman-teman. Dan selamat untuk Farisgan 321 aku add ya. Selanjutnya kita masuk ruangan level 3 dan di sini wow, ternyata ada 3 patung lilin. Ini sama dengan ruangan sebelumnya ya. Kira-kira di mana nih tombolnya? Astaga. Susah juga ya kalau ruangan banyak banget barang-barangnya, di sini enggak ada kayaknya, di kotak-kotak, di belakang lampu enggak ada dan di situ juga enggak ada, di dalam tabung sini nggak ada. Kayaknya Pak Unat menemukan tombolnya. Oh, ini dia tombolnya warna hijau. Dan selamat untuk Zia Zina, aku add akun Robloxnya ya. Semangat terus. Ya, ketutup dong pintunya. Pak Unat cepat pencet tombolnya biar Miu tunggu sini aja ya. Oke, nah yang udah kebuka. Dadah Pak Unat. Aduh, ada Pandu Gaming lagi. Pandu pasti marah nih aku ninggalin Pak Unat. Dan ini dia ketemu tombolnya teman-teman. Dan selamat untuk Yuspro Gaming, Miu add ya akunnya. Ayo kita tinggalin aja Pandu Gaming dan Pak Unat. Selanjutnya kita masuk di ruangan level 6. Itu dia tadi ya teman-teman, 5 orang yang beruntung Miu pilih secara acak di kolom komentar YouTube. Habis ini Miu akan umumkan lagi 3 orang yang beruntung dari kolom komentar Instagram. Dimana lagi nih tombolnya? Miu bingung, ini kenapa ada tanah sama batu-batu di dalam akuarium? Penelitian apa ini? Kayaknya orang gila aja yang meneliti seperti ini. Oh, ini dia Pandu Gaming menemukan tombolnya teman-teman. Ya selamat ya untuk Ichiki Miuko, aku add akunnya karena telah komentar di akun Instagram Miu. Selanjutnya kita pergi ke ruangan level 7 dan di sini banyak sekali box-box. Ini box-box party di mana? Kira-kira di belakang sini kah Pak Unat? Pandu nggak ada juga di belakang sini. Sepertinya Miu semakin cupu, semakin levelnya naik semakin cupu Miu dong. Jangan ketawain ya, awas aja teman-teman ketawain, tulis di kolom komentar. Hah? Di mana? Di situ ada nggak sih Pak Unat? Nggak ada dong. Hah?
Di mana sih? Aku nggak lihat loh. Aku di mana Pak Unat? Di bagian oh di situ teman-teman ketemu. Selamat ya untuk Wafa Niho 123 Miu Ed juga akunya. Let's go Pak Unat, kita menuju level selanjutnya dan di sini ada apa ini? Wow, tapi ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Cuma ada tabung kosong di sini. Miu coba masuk nggak bisa. Ternyata let's go kita cari tombolnya. Di mana itu? Bukan ya? Ini bukan sih teman-teman. Di mana nih Pandu? Aku bingung mencarinya. Di sini ini banyak banget kotak-kotak tapi bukan tombol loh. Di mana nih? Di mana? Di mana kira-kira teman-teman? Teman-teman pernah main nggak ini game? Coba teman-teman komen dulu kira-kira di mana nih tombolnya, nggak ketemu dong teman-teman. Kasih tahu dong, kasih clue di mana Pandu? Aku nggak lihat. Pak Unat lihat nggak Pak Unat? Aku tadi habis dari situ Pak Unat, tapi nggak ada. Tapi Miu coba cek lagi deh, ada nggak? Oh ini dia teman-teman, ada. Kita tinggalin Pandu Gaming dan Pak Unat. Wow 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 wow, apa yang terjadi? Miu terjebak di dalam bawah sini. Gimana nih cara masuknya? Oh iya, selamat ya untuk Alif Razid Miu Ed juga akun Robloxnya. Ini gimana caranya Miu naik? Miu terjebak ini gara-gara ninggalin Pandu Gaming dan Pak Unat. Oh iya, itu sepertinya Miu melihat sesuatu teman-teman. Di sini kita akan naik lewat sini ternyata teman-teman. Kita naik dulu gimana? Kok nggak bisa Miu? Gimana nih cara naiknya? Pak Unat tolong dong Pak Unat. Ya Pak Unat malah ikut turun. Pandu Gaming tolong dong, gimana nih cara? Oh itu kok Pak Unat bisa naik? Gimana ceritanya? Coba Miu tes. Oh ternyata bisa teman-teman. Pak Unat, Pandu Gaming kok main tinggal-tinggal aja? Di sini ternyata kita harus main obi teman-teman untuk melewati rintangan ini dan menuju pintu selanjutnya. Dan terlalu mudah. Miu adalah kucing pelompat yang handal. Lompat lagi Miu, pasti kamu bisa. Oh di sana ternyata tombolnya teman-teman. Pak Unat baik banget mau bukain pintu buat Miu. Dan di sini wow, ini apa ini? Lampu neon raksasa teman-teman. Pandu kamu udah nemuin tombolnya belum? Oh udah. Di mana? Oh ini dia teman-teman, di atas ini. Kita naik dulu terus kita pencet tag dan kita lari. Jangan sampai pintunya ketutup. 3, 2, 1. Oke, Miu masih sempat. Ini ruangan apa ya ini? Ini ruangan tabung tapi dia nggak transparan. Isinya apa ya kira-kira? Hah? Kamu nemuin di mana? Di mana Pandu? Miu nggak lihat. Oh ini di atas ini. Let's go. Kita selanjutnya menuju ruangan apa ini? Ini seperti ruangan yang di dalamnya akuarium tanah-tanah tadi teman-teman. Kita cari di mana kira-kira tombolnya. Pak Unat, Pandu kamu nemuin lagi nggak? Kalian ini cepet banget sih nemuinya. Miu nggak lihat di mana, di mana, di mana. Aku nggak lihat. Ini tombol-tombol ini bukan juga. Di mana sih? Loh itu kok udah kebuka aja pintunya? Let's go kita masuk aja. No, pintunya ketutup. Di mana sih tadi? Kayaknya Pandu Gaming di sini deh. Tapi nggak ada. Oh ini teman-teman, kameranya itu harus dinaikkan dulu dan kita lari. Kita ditinggal nih sama teman-teman. Hei kalian, kenapa main tinggal-tinggal aja? Apa kalian udah nemuin tombolnya? Di mana? Di mana sih? Nggak lihat. Oh ini dia teman-teman. Let's go kita pencet dan kita tinggalkan saja ruangan yang tidak menarik sama sekali. Pandu Gaming tunggu aku. No, hampir aja aku tertutup pintu lagi dan wow, itu Pak Unat, dia ada di dalam tabung. Miu pengen ikutan. Wow, kita berdua sangat keren Pak Unat. Aku memilih air dan Pak Unat memilih tanah. Pandu Gaming sini dong, kita naik di sini dan kita lihat. Wow, penampakannya kita memilih sesuai pilihan kita. Aku air, Pak Unat tanah sesuai dengan bajunya dan Pandu mahkota, mahkota kristal teman-teman. Sudah cukup main-mainnya guys. Let's go kita cari lagi tombolnya supaya kita bisa menyelesaikan tempat-tempat ini. Kira-kira di mana ya? Ini adalah tabung-tabung pengawet sepertinya teman-teman. Pandu kamu nemuin gak? Oh ini dia teman-teman, ketemu tombolnya. Pandu ini jago banget tuh. Kalian harus belajar dari Pandu Gaming. Tapi kita tinggalin aja mereka. Terus ini apa ini? Press this. Apa sih ini nggak kelihatan? Press dismiss to get the next room. Oke, kita pencet terus kita selanjutnya kita cari. Kita harus cari tombolnya dulu teman-teman. Di mana Pandu? Di mana Pak Unat? Aku nggak nemuin ini. Ini seperti sebuah jalan buntu, nggak kelihatan. Terus kita kemana? Kita ke kanan. Terus ke kanan lagi. Kok ke kanan terus? Oh ini dia teman-teman. Kita pencet, bukan. Oh, ternyata cuma di sini loh. Kita pencet dan kita selanjutnya masuk ke ruangan. Wow, ini ruangannya lebih besar, teman-teman. Ini seperti gabungan. Dan oh my god, akuariumnya di sini, tabungnya itu Pak Unat. Di dalam ada apa itu? Itu nggak berbahaya kah Pak Unat masuk ke dalam situ? Kan itu di dalamnya ada zombie-zombie besar Pak Unat.
Lah Pandu Gaming malah ikut-ikutan. Aku gak mau teman-teman. Siapa tahu masuk ke dalam situ dan ternyata berbahaya. Let's go teman-teman, kita cari lagi. Nah ini tabung yang sangat kecil tapi gak berbahaya. Lebih baik kita cari aja tombolnya supaya kita cepat keluar. Ayo let's go let's go. Kira-kira di mana? Di belakang situ ada gak Paunat? Di atas itu ada gak Pandu Gaming? Gak ada. Di mana kira-kira ini teman-teman? Di sini ada gak ya? Seperti ruangannya kosong-kosong begini tapi gak kelihatan loh. Di mana ya kira-kira tombolnya? Oh ini dia Pandu Gaming menemukannya. Tombolnya warna putih teman-teman. Let's go, kita akhiri game ini. Kita masuk. Dan selesai sudah teman-teman kita mencari tombol tersembunyi di ruangan-ruangan tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Mew dari awal hingga video ini selesai dibuat. Untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan bersedih ya teman-teman. Minggu depan atau nanti kapan Mew akan add lagi teman-teman secara acak di kolom komentar YouTube dan Instagram. Jadi teman-teman tetap nonton video Mew terus. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting dari video Mew. Sampai jumpa di video Mew selanjutnya ya. Mew sayang kalian, sampai jumpa. Bye-bye.